Ya pemirsa, akibat tabrakan dua komuter lain di stasiun Juanda Jakarta pada jalur yang sama, terjadi kepadatan penumpang di stasiun Manggarai. Sejumlah penumpang yang tak sabar bahkan nekat memanjat pagar stasiun. Antrian panjang terjadi di depan pintu masuk stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Panjangnya antrian membuat sejumlah penumpang yang tak sabar terpaksa memanjat pagar agar cepat sampai ke dalam stasiun. Kepadatan di stasiun Manggarai berimbas pada kepadatan arus lalu lintas. Para penumpang yang memadati stasiun ini sebagian berasal dari penumpang yang sebelumnya membeli tiket di stasiun lain seperti Cikini, Gondangdia, dan Juanda. Untuk sampai di stasiun Manggarai, mereka terpaksa berjalan kaki. Stasiun Manggarai ini merupakan satu-satunya stasiun dengan tujuan langsung ke Bogor karena sejumlah stasiun yang mengarah ke Jakarta Kota atau BEOS ditutup untuk sementara.